tak amat teruja. Saya tak percaya yang kampung baru akan jadi begitu. Tapi walau bagaimanapun, seperti yang apa yang kami penduduk kampung baru nak, biarlah identiti kampung baru dari segi budaya, dari segi masyarakat orang Melayu, perumahan dikekalkan. Kami tidak menolak pembangunan lah. Saya berpendapat, kita masyarakat yang ada hari ini, pewaris-pewaris dia tidak menolak kemajuan dan pembangunan. Saya merasa amat teruja dan gembira. Usaha ini sebenarnya sangat bagus sebab memang kita semua memang nakkan pembangunan di kampung baru. Kita nak tengok kampung baru naik, maju kan, standing dengan kawasan sekitar tu. Tapi kita harapkan apa yang kita dapat tu ataupun pemilik dapat, pewaris, setimpal dengan apa kawasan yang kita duduk tu. Pendapat saya basically ya, dia akan menaikkan taraf hidup. Kebanyakan yang orang asli kampung baru tu pun sendiri tak duduk di situ. Yang duduk pun mungkin dia sewakan ataupun buat perniagaan di kawasan tu. Jadi memang bagus sebenarnya untuk ekonomi orang-orang Melayu kawasan kampung baru. Sebenarnya sebelum datang ke sini, kami macam 50-50. Apakah matlamat sebenarnya yang PKB dan kerajaan nak sampaikan? Tapi bila kita tengok dari segi konsep vision yang disampaikan oleh kementerian, sekurang-kurangnya saya tahu ke arah mana mereka nak wujudkan pembangunan kampung baru ni. Cuma saya nak benda ni tidak akan bahaya di sini. Ya, ada. Memang saya sedar. Saya rasa okey, semuanya bagus, semuanya memberi manfaatlah sebenarnya untuk penduduk sekitar dan pemilik-pemilik asal.